dalam perut perempuan berdarah Manado ini, kini sudah ada buah cintanya dengan Ibrahim Justin Werner. Janji suci yang diikat tanggal 18 September lalu, seolah menjadi awal kebahagiaan dari perjalanan rumah tangga keduanya. Di tengah kehamilannya yang memasuki usia 2 bulan, Indah tetap menjalani kegiatan modelingnya. Ia malah mengaku lebih sehat saat dirinya beraktivitas di luar rumah. Ya rasanya sih senang, gak sabar pengen ngeliat bayinya bentuknya kayak apa. Terus udah gitu, kehamilan ini sih lumayan enak-enak. Terus udah gitu, banyak pusingnya, banyak muntahnya. Terus udah gitu, orang-orang bilang, oh kalau hamil nikmati masa kehamilan, santai aja, take your time. Aku bilang, apanya yang dinikmati, orang muntah-muntah melulu. Kalau lagi ada kegiatan kayak gini, kalau lagi show, terus kalau misalnya ada photoshoot atau ada shooting gitu, malah nggak kepikiran, jadinya malah sehatnya seharian nggak enak-enak, nggak mual-mual. Tapi kalau lagi di rumah, bengong, nggak ngapa-ngapain, itu biasanya malah makan dikit, mual. Ngidamnya paling martabak manis. Ngidamnya makanan Indonesia, nggak tahu nih, bayinya bukan bayi bule kayaknya. Doyannya bubur ayam, ketoprak, gado-gado.